innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la udwana illa 'alal zalimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim al 'azizil karim adada kulli harbin kutiba wa yaktubu amadal abidin wa dahrad dahirin. Qala radiyallahu anhu man yattaqillaha fadhaka alladhi siqa ilayhi al-majjaru rabihu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada ta'lim yang telah kita jelaskan bahwa perkataan ahwa adalah jamak daripada hawa, yang menurut syarak adalah kecenderungan nafsu. Karena madar kulli sa'adatin, dengan dasar takwa kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ujian dan cobaannya adalah hawa nafsu. Maka dari itu hawa nafsu ini yang sangat mengganggu kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan ke atas umatku adalah mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu dia akan memalingkannya dari kebenaran. Sedangkan orang yang terlalu panjang berangan-angan nanti kena tunggu tanggalnya apa macam bermacam-macam. Jadi menunda-nunda itu termasuk merasa panjang umur berangan-angan dia. Jadi berangan-angan di sini bukan berangan-angan nanti besok, tapi dia menunda-nunda kena, gampang aja kena. Nah, itu juga termasuk ya. Itu adalah setan ikut di dalamnya. Contoh umpama habis sholat isyraq, biasa kita baca ini, baca itu, ah nanti gampang aja, enggak terasa nanti enggak terbaca. Itulah setan selalu menggoda kita. Maka dari itu setiap apapun yang ada kesempatan kita berbuat, kerjakan. Oh habis ini saya mengamalkan ini atau membaca, cepat dikerjakan. Karena kalau kita nanti ya macam-macam kesibukan ini itu lupa sudah. Begitu kita lupa, setan girang betul dia. Karena adalah hawa nafsu tadi. Dan sebagaimana syahwat itu berburu dan bercampur dengan daging dan darah manusia, jadi dia masuk min kulli khatiratid dam, masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, sehingga setan ikut di situ, dan disitulah kekuasaan setan juga mengalir di dalam daging dan darah manusia yang di dalamnya dia tidak berzikir kepada Allah, tidak takwa dia, tidak betul-betul qanaah dia, tidak betul-betul bermujahadah dia, sehingga terombang-ambing, amalannya banyak, catatannya banyak, cuma gak ada amalan kan. Mohon fotokopian aja banyak benar. Wirid ini, wirid itu, ijazah ini, ijazah itu, tapi kalau tak amalkan. Ya. Nah, kita satu saja amalan yang penting rutin. Sama ya. Satu saja. Ada di bari Habib atau Kiai, satu saja rutinkan aja. Ini kada bila ada ijazah 4, bila ada baiat ikut, bila ada wirid apa macam, baiat apa macam. Banyak amalan, banyak wirid, cuman nang rutin kadada. Nah, ini ruginya kita nanti. Sebagaimana syahwat berburu tadi ya, kepada setan dan bercampur dia dengan darah daging manusia. Sehingga dia sulit untuk melakukan kebaikan. Karena ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya syaitan itu mengalir dari anak Adam melalui aliran darah. Nah, jadi aliran darah itu fungsinya kita berzikir, ada zikir syariat, la ilaha illallah, zikir jahar,
ada zikir tariqat illallah, ada zikir hakikat Allah, Allah. Nah, jadi ketika kita berzikir itu ada mulai dari yang jahar, yang nyaring tadi la ilaha illallah, lalu napas juga dengan zikir hu Allahu Allah, lalu batinnya Allah Allah, dan kita alirkan dalam perasaan sir kita, ya, dalam perasaan sir kita dengan Allah Allah, sehingga memenuhi ke seluruh tubuh kita dalam bayangan batin kita, niscaya setan tidak akan berani masuk ke pembuluh darah manusia ini. Nah, perbanyak berzikir. Ada dalam sebuah kisah, dikisahkan dari Sayyidina Yahya, Nabi Yahya alaihissalam, bahwasanya iblis itu tampak bagi beliau. Artinya Sidin melihat iblis, dan atasnya ada beberapa alat pengait untuk berburu. Jadi si iblis ini berisi alat pengait, ya, alat perangkap lah kalau kita. Maka Nabi Yahya berkata kepada iblis, apa ini? Dia berkata, syahwat-syahwat yang dengannya aku memburu anak Adam. Jadi ujar iblis, apa ini? Nabi Yahya bertanya, ini apa ini? Ini adalah syahwat-syahwat manusia yang kukait, yang kuikat, yang kubawa kemana-mana. Tapi ketika nanti dia berzikir, lepas. Ketika dia berpuasa, lepas. Makanya puasa itu satu-satunya ibadah yang bisa menutup lubang-lubang di dalam diri kita ini adalah puasa. Puasa kita dengan menahan itu nafsu kita tahan, keinginan apa macam kita tahan. Apalagi sudah orangnya puasa dengan memperbanyak baca Quran, memperbanyak ibadah, tidak berani sama sekali iblis masuk ke dalam diri manusia. Maka dapat diketahui dari semua ini bahwasanya kebaikan itu seluruhnya dan kebahagiaan itu ada pada menyalahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyalahi daripada tipu daya setan. Jangan mengikuti, gitu loh maksudnya, ya. Saya ulang, maka dapat diketahui dari semua ini yang dijelaskan kemarin bahwasanya kebaikan seluruhnya dan kebahagiaan ada pada menyalahinya, menyalahi daripada tipu daya setan. Jadi jangan mengikuti kehendak setan. Contoh imbah subuh ini apa paling nyaman? Matendro. Sudah nih matendro setan nih. Itulah sudah, kalau sudah setan masuk nyaman guring. Nyaman guring betahi mata aja. Mendengarkan ceramah, minum kada, makan kada. Guru-guru nyaman lewat kopi, ya kami kada. Itu setan nyaman guring. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan menahan segala keinginan nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah sebagai tempat tinggalnya. Imam Al-Busiri rahimahullahu taala berkata, wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima wa in huma mahaddakan nusha fattahimi, ya. Dan lawanlah nafsu dan syaitan dalam kita berdaya, dan jangan engkau turuti keduanya. Apa keduanya? Nafsu dan syaitan. Dan jika keduanya menasihati engkau, maka curigailah. Artinya jangan dihiraukan. Kadang ada bisikan-bisikan nasihat-nasihat tapi dari setan. Ada bisikan-bisikan nasihat dari setan.
Itu sayang kalau pada diambil nasi kotak itu kena basi. Nasihatnya bagus ya lah. Tapi dari setan itu tuh. Tapi sebelahnya membalasi jangan, ampun orang. Ujian setan dia apa? Les deket maha wa ala kan dia tobat. Ujian membalasannya jangan, ampun. Sama nang kelombus itu kayak itu, ya, itu banyak bisikan-bisikan dari setan, tapi bisikannya nasehat. Tahu kelompok siapa? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Hei, kamu rugi. Ujar guru, bila bacaan itu, nang apa aja berberkah. Itu lumpia. Makanya melumpianya habis sepiringan dibuatnya dari lupa. Orang pada sabar lagi. Nah, itu caranya. Bisikan setan berupa nasihat. Jangan dihiraukan, ampun orang lain hak kita kok, iya. Tapi bisa ya, kita meminta halal, minta ridha wan mahajinya bila sudah bersalaman anak bulik. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasma'laha ma musila. Sesungguhnya jalan untuk mencapai kebahagiaan akhirat adalah pertama syari'at, kedua tariqat, ketiga hakikat. Pasma, maka dengarkanlah perumpamaan yang dibuatkan oleh ulama untuk hal tersebut. Jadi syariat, tarekat, hakikat, dengarkan penjelasannya. Manakala penyusun qasidah telah menjelaskan tentang apa yang didapat dari takwa dan mengikuti hawa nafsu itu, maka beliau mengikutkan kita keduanya dengan menyebutkan jalan bersuluk. Nah, jadi cara kita menguatkan kita dari gangguan tersebut adalah dengan jalan bersuluk. Arti bersuluk itu cara kita beramalan. Kita siapkan waktu duduk sejenak untuk beramalan. Nah, itu kita melawan daripada bisikan setan tadi dan hawa nafsu. Ya. Bahwa kita siapkan waktu 1 jam baca Quran. Nah, jadi supaya waktu itu sudah merupakan pertama waktu menjadi barokah. Yang kedua, kita bisa melawan macam-macam keinginan di hati ini. Menurutakan hawa nafsu, hendak main HP lah, apalah macam-macam. Nah, kita lawan itu. Jangan dibiarkan. Nah, dengan bersuluk, karena dengannya akan menjadi mudah menjaga ketakwaan dan menjauhi hawa nafsu. Dengannya kita bersuluk, dengannya kita banyak beramalan, mudah kita untuk menjaga takwa kita nih. Makanya orang-orang bahari jarang keluar rumah, ya kecuali perlu, yang mencari nafkah, cari nafkah. Nanti sudah selesai pulang dia. Begitu pulang nanti paling begitu azan ke masjid ya. Habis selesai mah cepat pulang. Enggak mau lama-lama. Kalau orang wahini kan berangkat ke masjid sungsung. Bagi sahan. Habis itu sholat. Imbas sholat bagi sahan pulang. Sama tulak salawatan. Nah, orang jam 1:30 kumpul sini jam 11 tulak sudah. Anjir, ujar yang kaya, kenapa nih sungsungnya? Ujar guru, ujar bila sungsung tuh banyak pahalanya. Padahal sampai ke rumah, ke tempat tuan rumah, berkisahan aja macam-macam. Nah, itu pulang tuntung. Amun nang amaliyahnya yasin, waqiah, tabarak, ya tahlil atau dua aras, paling nggak berapa amalan nih. Kada salah sejam amalan tuh tuntung yasinnya ya Allah. Nah, makannya sudah. Nah, cuma nang ba'diyahnya ini nang lawas banar. Oh, sudah. Ada sampai 5:30 hanya beli ke rumah beri maras kai. Nah, maka beliau pun berkata seperti qasidah di atas, maknanya adalah sesungguhnya jalan yang menyampaikan kepada akhirat itu adalah syariat, tarekat dan hakikat.
maka dengarkanlah permisalan yang dibuat oleh kaum sufi bagi hal itu. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau, bahwasanya satu kemestian bagi orang yang menjalani jalan akhirat itu untuk menghimpun antara tiga perkara, dan tidak boleh cedera satu pun. Tiga perkara apa? Syariat, tarikat, dan hakikat. Jadi jangan sampai cedera, jangan sampai kita kada belajar syariatnya. Contoh saja masalah umpama wudu. Nah, wudu kita harus jelas betul. Pertama, syarat sahnya wudu apa saja. Yang kedua, apa saja sunat-sunat wudu. Yang ketiga, apa aja rukun-rukun wudu. Yang keempat, apa saja yang makruh-makruh wudu. Yang kelima, apa saja yang membatalkan wudu. Nah, kita pelajari bujur-bujur, pahami betul-betul. Dengan kita memahami ini, berarti kita sudah menjalankan ilmu syariat. Nah, ada juga orang yang kada paham rukun wudu. Berapa rukun wudu? Nyawa anda pernah belajarnya. Yang penting aku melihat sida musuh sebelah ni berwudu tegak tujuannya sida. Nah, itu. Ada simbol lah belajar-belajar sih. Bila orang basuh muka juga empat. Bila orang basuh tangan juga. Bila orang basuh batis empat juga aja sirin. Nah, tapi repot tak sirin. Yang penting Allah tu kada pernah menyulitkan hambanya. Wah, pakai dalil pulang sirin. Nah, jadi kita belajar syariatnya, belajar tarekat. Tarekat itu jalan menuju kepada Allah. Ya, dengan sibuk beramaliah tadi, ya, sibuk ibu-ibu yasinan selawatan, sibuk ya taklimnya, sibuk ya, nanti sampai di rumah perbanyak selawat sampai santai ya. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia. Kalau kita mendengar penjelasan murid-murid beliau Habib Umar, tidak ada waktu yang santai, semua sibuk, semua waktu itu terisi dengan kebaikan-kebaikan ya. Sama dulu saya pernah bertemu dengan salah satu aulia salihin, Syekh Abu Yatim Biyati Al-Bantani ya. Ini orang soleh luar biasa. Jadi kata anak beliau, abah itu tidur cuman tidur-tidur ayam aja. Tahu tidur ayam? Ayamnya kalau kering, tak aja kini bangun pulang. Nah, kalau kita ini kan tidur babi. Mantap sih. Namun gurih itu sampai gigi palsunya tak umpat pun. Kayaknya nyamanan guring. Maka melipu-liput. Ada juga yang kayak ular gerigitan. Krekot-krekot orang guring. Aku rancak melihat gurihnya waktu waktu di wukuf di Arafah. Kan beparakan guring. Kadang-kadang kita bangun gini jam 3. Macam-macam manusia. Jadi rame. Ada yang kerekotan gigi, ada yang banyak aku bilang. Padahal seorang ini, ulun ini mengaruh juga buai. Bila guring baik-baik, taduh lu orang guring, mengaruh selamat dah. Sampai sibuk aku guring. Padahal aku ini punya guring juga kayak terak juga. Itu bila tadi hulu orang ya sudah. Belum pernah guring orang Habib Taha Allah ya rahab. Suruh kita guring. Ayo kisahan-kisahan. Kisah wali aja orang Habib Taha tuh senang kisah wali. Ini bahari Habib Anu bahari Anu. Tadi hulu sih ini guring. Bah. Aduh rahab. Pas besokan dah. Kawalah guring. Malam tadi saya ingin nyawa ya. Nyawa Habib Taha ketujuh diuruti. Jadi waktu ulun masih aliyah ya, bila libur ulun patuh Habib Taha itu mulai tahun 84 masih dibeli bis sini lah. Masih jalanan setapak ya, ayi itu masih habang baru lahir. Tuh mulai patuh ulun aro abah memperkenankan kita masih kelas 3 SD.
Jadi Allah yang rahmat bib tahadul awas kami batu. Nah sampai sini pindah ke Teluk Lerong gitu. Ikin lagi nelpon, sur, aku anak burut, ini aku sur-sur. Burut sini. Nah, Habib Tah luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Nah, jadi mengibat syariat, tarikat dan hakikat, ya. Tanpa syariat, hal itu dikarenakan bahwasanya hakikat tanpa syariat akan menjadi batal. Jadi orang bahakikat saja, kada pakai syariat, batal. Hakun lapian bahakikat saja, kada bersyariat. Contoh kawin bahakikat saja, kada bersyariat. Langsung betianan bini, mai apabila betianannya kada ada kikuk-kikuknya rugi. itu ngarannya kada ba syariat langsung blek hamil aja. Nah, ada syariat, apa syariatnya? Ya kikuk-kikuk gitu tuh. Nah, syariatnya dulu, nah ada sudah hasil. Dan syariat tanpa hakikat akan menjadi atil kosong. Nah, orangnya syariat aja, tapi kada ada hakikatnya. Merasa inya aja yang beramal, merasa inya, merasa dia aja yang bersedekah apa macam. Ndak pada hakikat, padahal semuanya adalah merupakan anugerah dari Allah. Oh, dia bersedekah, memang dia yang bersedekah. Tapi uang atau rezeki yang disedekahkan milik siapa? Milik Allah. Jadi kita cuman hak pakai sementara saja. Ada rezeki disedekahkan, nanti cari Allah lagi yang memberi, sedekahkan lagi, terus begitu. Nah, jadi ketika orang melaksanakan syariat saja tanpa kepada hakikat, atil kosong dia. Lalu sifat egonya tinggi. Oh, aku yang sembahyang. Oh, aku yang bersedekah. Oh, aku. Tapi kadada kembaliannya kepada Allah. Contoh kita tadi sholat subuh. Memang syariatnya kita nang sembahyang. Ujar orang Banjar, kita nang jungkang ruat. Ya, itu bahasa Banjar itu susah diterjemahkan. Mana terjungkang, mana ruat ya. Ayo, itu kadang-kadang kamus Banjar ini ngalih juga penjelasannya. Jungkang ruat, harusnya jungkang ruat. Jadi memang kita nang jungkang ruatnya, tapi pada hakikatnya dengan izin Allah, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Ya. Nah, misal untuk yang pertama bahwa engkau mengatakan kepada seseorang, kerjakanlah salat. Maka dia berkata, tidak ada hajat bagiku kepada sholat, karena sesungguhnya orang yang bahagia itu telah ditetapkan bahagia pada masa azali, artinya di zaman penciptaannya. Maka jika aku termasuk orang yang bahagia, maka aku akan masuk surga walaupun aku tidak sholat, dan jika tidak, maka aku akan masuk api neraka yang walaupun aku mengerjakan sholat. Ini namanya orang yang bahakikat tapi kada basyariat, pasrah banar tapi salah. Orang pasrah itu setelah ikhtiar. Artinya syariat dulu kalau hanyar kita ke hakikat. Kalau ini dia langsung ke hakikat, enggak ada ikhtiarnya. Pahamlah, Bu. Contoh kita garing, sakit, kayak musim-musim sakit ini. Ya, jaga kesehatannya. Kalau panas, hujan, dokter panen. Ya kalau tukang urut panen juga itu masuk anginnya. Tukang tawar panen juga itu. Manusia ini harat ya kan? Bisa mencabut angin, bisa maulah angin, bisa mengirim angin, bisa. Harat manusia ini. Tapi sudah kemasukan angin ngalih benar. Nah, itu ngarannya orang nang pasrah. Tasarah aja di sirna konek. Masuk surga kah neraka kah hasil Allah nang ridha. Mana ada Allah ridha? Namun kita kada ikhtiar. Ikhtiar dulu kita. Kan masuk surga itu bukan dengan amal, bukan dengan ibadah, tapi dengan rahmat Allah. Nah, untuk mendapat rahmat Allah itu enggak minta aja, ada ikhtiarnya.
Karena Allah sudah mengingatkan inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat, qarib, dekat minal muhsinin, daripada orang-orang yang baik. Artinya orang yang berbuat kebaikan itu orang yang beramal ibadah. Nah, orang yang beramal ibadah berarti dia mendapat rahmat. Berarti kesimpulannya apa? Masuk surga juga dengan ikhtiar ibadah. Karena tadi ibadah ini adalah sebuah kebaikan. Jadi jangan sampai ada ajaran paham, ah biar sembahyang ngigam kada tentu jua masuk surga. Nah, itu dijawab, Bu. Nang sembahyang aja kada tentu masuk surga, apalagi nang kada sembahyang parah lagi. Ya. Harus dijawab. Itu banyak yang ajaran-ajaran begitu. Banyak betul. Nah, kita menjawabnya untuk meluruskan mereka. Saya sering betul. Sering betul gitu. Kadang-kadang habis ceramah langsung ditembak gini. Ya, saya diam. Ya, ini lain orangnya nih. Ya sudah, kita beri penjelasan pelan-pelan. Beri penjelasan. Setelah kita beri penjelasan, Pak, tetap bagaimanapun syariat itu utama. Arti syariat itu apa? Aturan, undang-undang. Nah, kita hidup ini kalau nggak ada undang-undang, Pak, kayak binatang. Kayak binatang. Coba kalau kada ada undang-undang, kan? Bini siapa aja sikat sidin? Coba ya. Iya, ngarang kada ada undang-undang, ada undang-undangnya, ada halal haramnya. Nah, kalau coba enggak ada syariat, habis sudah. Yang ada syariat ini aja sudah macam-macam. Kan begitu ya. Nah, jadi supaya memahamkan kepada orang yang tadi dia hanya sekedar main hakikat-hakikat. Yang penting Allah, yang penting ingat kepada Allah. Karena tafakkur sa'atan afdhal min sab'ina ibadatu sanatin. Bertafakkur, mengingat Allah sesaat saja lebih afdal daripada beribadat 70 tahun. Apa gunanya di sini sembahyang amun kada ingat kepada Allah? Harat teh kan. Mendingan nak posisi sambil merokok tapi ingat dengan Allah. Oh, mantap. Mantap dubungulnya. Dan misal kedua, orang yang beramal karena sorga. Oh, ini tadi orang yang bersyariat tanpa hakikat. Yang pertama tadi orang hakikat tanpa syariat. Misal yang kedua, orang yang beramal karena sorga. Dan dia berkata, andaikan aku tidak beramal, niscaya aku tidak akan masuk sorga. Ini ngarannya jebannya tuh kehaharatan, karena amal tadi tidak bisa membantu kita masuk surga. Yang dapat menyelamatkan, membantu kita masuk surga adalah rahmat Allah. Nah, jadi orang yang demikian niscaya aku ndak bisa masuk surga kalau nggak beramal. Inilah namanya syariat yang kosong, ya. Dan makna kosong di sini bahwa keberadaannya seperti ketiadaannya. Maksudnya orang ini beramal rajin, tapi kadada nilai apa-apa di hadapan Allah. Kenapa? Karena orangnya mengakui sendiri, ini aku, ini ampunku, ini milikku. Nah, aku yang berzikir, aku yang sembahyang, aku yang bersedekah. Padahal semuanya adalah milik Allah. Kita sembahyang, yang menyuruh sembahyang, Allah. Yang memberi ilmu bisa sembahyang, Allah. Yang menggerakkan sehingga kita kawa sembahyang, Allah. Yang memberi pahala sembahyang, Allah. Kita mana? Kitanya mana? Tidak ada. Pada hakikatnya. Lo kayak apa, guru, supaya bisa mengamalkan nang kayak itu? Nah, belajarlah kita namanya ilmu tasawuf. Lalu ke setiap gerakan itu kita ingat inilah karunia Allah. Makanya ibadah yang dilakukan seseorang itu adalah sebuah anugerah. Yakhtassu birahmatihi mayyasha wallahu dzul fadlil azim. Allah khususkan kita. Jadi ketika kita dapat beramal, berarti Allah mahususakan kita. Atau cakap bahasa Banjar, amun kita kawa beramal, alhamdulillah Allah memilih ulun kawa berbuat ini. Kada usah, kada boleh kita meremehkan orang. Kita bersyukur kita kawa
Ya alhamdulillah kok kawa empat salawatan. Alhamdulillah kawa ini kawa itu, bisa ini bisa itu. Karena banyak juga orang yang mampu tapi tidak bisa melaksanakan. Banyak yang mampu tidak bisa melaksanakan. Paraknya rumah awan masjid, kada suah ke masjid. Nang jauh-jauh bisa ke masjid, tapi ada guru tetangga ulun jar ulun sampai 40 tahun di situ kada pernah ke masjid. Tinya maju orang kenapa lain agama sekalinya. Oh. Nyata. Biar seumur kerja pun ke masjid. Nah, itu namanya syariat yang kosong. Dan makna kosong di sini keberadaannya seperti kadada. Karena sesungguhnya masuk surga itu dengan karunia Allah, rahmat Allah, karena adanya hadis tentang hal tersebut. Adanya sudah dijelaskan ujar Nabi, semua orang kada bisa masuk surga termasuk pian, ya termasuk aku, kecuali dengan rahmat Allah. Makanya sering-sering kita berdoa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, irhamna atau irhamni. Kalau kita mendoakan orang, lakas buliknya ke seorang. Kalau kita berdoa seorang, ya arhamar rahimin, irhamna atau irhamni. Beri ulun rahmatmu, kasih sayangmu. Nah, amun Allah sayang, kita dimudahkan. Allah sayang dengan kita. Nang pekerjaan menurut orang tuh ngalih, sulit. Contoh bangun malam tuh ngalih, bu. Kalau sekali-sekali, wah aku jauh tiap malam bangun nih kom. Wah untungnya pian lah, usahanya bolah nasi kuning. Dikira tadi tahajud ya. Tapi tahajud juga si din gitu lah. Kita baik sangka aja. Nah kalau sudah Allah beri kemudahan, apa aja kita mudah. Jauh kah nuntut ilmu, kita nyaman aja, ndak ada merasa beban. Itu namanya Allah memberi kasih sayang kepada kita. Jadi apapun, contoh saja kita dalam hidup ini sulit ya, susah. Sorangan susah, berumah tangga ya awal-awal nyaman. Makanya namanya honeymoon. Nah, sudah bulan ketiga keempat mulai sudah berarangutan, bakakalahian. Emun kada sabar ini sudah. Tapi nang lagi sabar, kita merangut nang bini. Di kibasinya duit habang sampai. Nah, kita merangut pulang. Di mana we ini? Di jalanan, melambatnya ay, maka jam 4 biasa di rumah. Ini lagi macet, foto pang. Foto aja ngeran, wah ini kan zaman canggih. Nah ini macet, nah lihat lah macet. Nah. Padahal sini di warung jablay. Ulu rancak, dengan bini orang, wah ini bahaya bila anu dipoto di mana keberadaannya. Ah ya kok tak bisa moto, aku udah bisa moto. Jadi bisa kepoto kegoyang-goyang kalau kabur kirim. Nah ini di mana? Nah itu aku udah bisa moto jak makanya aku tahu. Kayaknya namun kepoto bagus pasti minta foto tarusnya. Maksudnya di mana keberadaannya? Ya Allah, anu ini manusia canggih. Ya. Nah, Mbak Anak saikong sudah. Wah, lagi awal-awal himong Mbak Anak. Apalagi anak bisa bau kuak, senang memuji yang bini, muabah luar biasa. Anak kita ni gagah kayak pian bahai. Wah, pas takkan anak kering. maka garingnya salismaan lagi. Kadang kau guring, nang laki ni kan begawi uyuh kalau datang meninjak nang bini, nyamannya guring ini nek. Aku ni mulutnya kan disinguringan, ada bergantian murus. Tuki tu kira-kira aja, Pak, tapi tidak ada kok. Tak bisa juga lah. Tapi ngaran nang laki sabar ya kalau. Ayo ya sudah. Mana aku ni begawi nang bini pulang guring ya. Kita bergantian, nah itu sampai ganal bang, ada aja permasalahan sampai berumah tangga, ada aja. Nah disitulah kita pentingnya
kasih sayang. Bagaimana cara mendapatkan kasih sayang? Pertama dengan ilmu dulu, belajar ilmu agama ya. Kalau nah yang dibahas Habib malam tadi, masya Allah, rumah tangga ya. Bagaimana kehidupan berumah tangga, macam-macam ada aja, macam-macam. Itulah namanya hidup ya. Makanya kalau saya sering menasehati dalam perkawinan, hidup itu ya kadang enak, yang kadang susah. Amun takana bakal lahir, wah ngeri. Lewat aja kada bataguran. Padahal laki bini. Kada dihirani nang laki. Oh my. Deng tulak lah. Kayak itu aja kan. Wah. Nang laki ini bagus, saya sabar aja. Aku tulak lah. Wah, ya sudah. Itu takana apakah? Takana temperamennya tinggi. Tapi bila takana baik, oh my, luar biasa. Kada besalawar berdua-dua. Tak ada rukun benar, kan? Kalau bicara awal dua-dua ya. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sakal warga selamat dunia, akhirat wafatnya kita husnul khatimah ala hadini wa ala niyadin solehah, wa ila hadratin Nabi al-Fatiha. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman ya Rahman Rahimin. Allahumma anfa'na bima'allamtana, Allahumma anfa'na bima'allamtana, Allahumma anfa'na bima'allamtana, wa'allimna ma yanfa'una, Rabbi faqina fiddin, wa'allimna rusda, Rabbi zidna uluman nafi'a, warzuqna fahma, Rabbana afdah bainana wa baina qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana wa ufir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Bijahi dahar rasul jud rabbana bil qabul. Bijahi dahar rasul atmim lana min kulli zul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.